Oke, balik lagi bareng gue Calon Muda Gaming. Kali ini gue mau tunjukin gameplay terbarunya ya. Gameplay terbarunya beda sama yang versi kemarin gue upload, karena yang kemarin gue upload itu versi apa ya, Cina mungkin. Nah, ini gameplay terbarunya kayak gini. Kayaknya lebih bagus yang jelas. Gue mau tunjukin cara apa ya, redeem kodenya. Cara redeem kode, terus gue kebetulan belum nemu cara rerollnya ya. Nggak tahu kenapa nggak pernah jadi gitu. Bahkan udah gue repair, tetap ada, tetap aja nyangkut itu akun. Nggak paham juga. Tapi gameplaynya seru, bagus, serius. Ini bagus kalau apa? Kalau kalian yang nggak mentingin grafis ya, tapi kalau kalian yang mentingin grafis sih, ini grafisnya nol banget sih. Kalau masalah pay to win apa enggak, ya serah sih. Ini game ya, yang jelas game kayak ini jelas pay to win sih. Tapi kalau kalian free to play ngikutin event ya kemungkinan bisa sih, cuman yang nggak sekuat apa ya, nggak sekuat ini, nggak sekuat apa, yang top up gitulah ya. Yang gratisan ya jelas beda kan, kalian ya harus memaklumi lah ya, karena developer juga butuh duit kan. Jadi gameplaynya kayak gitu ya. Jadi menurut gue udah lebih bagus ya, karena game potret itu paling bagus sekarang itu Nikkei Gikudes game potret ya. Kalau game landscape mah banyak, kalau game potret sementara yang paling bagus baru itu. Yang lain grafisnya biasa aja, terus apa ya, nanti gue tunjukin apa, summon. Coba kita summon sampai berapa ya, kemungkinan bisa sampai 40 kali. Terus apa ya, bisa sampai 40 kali. Terus gue coba reroll, emang nggak tahu kenapa gak bisa. Kalau ada yang tahu cara rerollnya bisa komen di bawah, karena gue coba reroll nggak bisa gitu. Kalau pindah server bisa, cuman kalau apa nggak pindah server gitu, hapus akun, switch akun, itu nggak tahu kenapa susah, serius susah. Terus gue tunjukin cara redeem kodenya ya. Redeem kodenya yang pertama udah gue jelasin di apa, redeem kodenya udah gue taruh di video yang lain ya. Ada 5 gift kode, yang satu itu lumayan rumit, jadi gue di video ini gue masukin redeem kode yang gampang-gampang dulu aja. Ya, ada 4 yang gampang, yang satu memang agak susah ya. Terus intinya kalau kalian mau redeem kode yang hasil pre-regis itu, kalian ketik aja di WA gitu kan. Kalian screenshot, kalian ketik di WA, di copas nanti di sini gitu. Jadi nggak usah ngetik kan, ribet juga, panjang itu. Nah, ini gue coba reroll ya. Gue coba reroll, gue ganti akun. Ganti akun pakai guest akun, karena akun ini udah gue masukin ke email. Itu tetap gak bisa. Kalau kalian pindah server bisa, tapi kalau nggak pindah server susah, susah redeemnya, serius. Nggak tahu, kalau ada yang tahu bisa komen sih di bawah ya. Terus langsung kita summon, kita summon aja, nggak usah pakai lama ya. Summon, kita summon 10 kali. Jadi kita ini pakai yang biru, ini pakai friend. Dan ini yang biasa, yang biasa ini pakai yang biru. Atau juga dapatnya di mana? Nanti gue kulik lagi lah ya, karena ini game baru berapa jam rilis kan. Langsung kita summon aja. Langsung dapat UR atau enggak? Emas ya? Kayaknya sih bukan UR kayaknya. Hanya mungkin legend ya, super langka, mungkin masih di legend lah, bukan sampai UR lah, sampai SSR mungkin belum, sampai washi o tsukai konaseru ka no nanse nagaku iki. Apakah dapat lagi? Korer
gampang banget kayaknya. Tiap 10 menit kita pasti dapat ya. Tapi nggak tahu UR atau enggak ya. Terus kita lagi pakai demon nggak masalah. Kita gas. Dapat kagak? Ini sih kayaknya agak. Nanti kita cek ya, dapat UR apa enggak? Ika. Kayaknya tadi dapat UR juga sih. Ini juga UR mungkin. Mungkin ya. Kita coba cek dulu. Gol cash dan kan. Heroes. Konegai, naka, tutsugeki. Ini tipe air ya, beku ya. Tadi sih di awal gameplay itu ada yang bagus banget ya. Dia jalan terus jalannya bisa beku gitu kan. Keren sih menurut gua. Oke, kita kembali aja. Kita kembali, kita cek hero-nya. Oh, kita dapat UR 2. Dapat UR 2. Kita kan bisa dapat UR Rin ya kalau enggak salah ya. Mungkin di tas ya, kita coba cek ke tas. Washi no sugosa ga wakatta. Kita lihat dulu hero-nya. Lumayan sih. Hero UR-nya lumayan banyak nih. SSR-nya lumayan banyak juga. Kita coba ke tas. Terus ini fragment. Nah, ini fragment ini. Ini kita dapat UR juga ini. Ya kan? Super langka. Kita dapat UR Rin. Nah, dapat Rin. Kita cek ya. Kita cek kita dapat apa aja. Kita dapat 3 UR. Ini si Rin ya. Penampakannya lumayan keren. Lumayan keren. Kita dapat si SSR-nya kita dapat 4. Hancur. Konegai, naka. Itu aja dulu. Thank you for watching. See you next video.